करोगे? Muhammad Rizky Ramadan, bocah laki-laki berusia 13 tahun warga Menteng Atas, Jakarta Selatan, tenggelam di kubangan bekas bangunan kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu malam 20 Agustus 2023. Menurut informasi dari ibu rekan korban, saat itu korban bersama anaknya berenang di area tersebut dengan cara memanjat. Sebelum tenggelam, warga dan pemancing yang berada di area berusaha memberikan pertolongan namun tidak berhasil. Tim SAR gabungan dari petugas damkar dan relawan diterjunkan guna mencari keberadaan Muhammad Rizky. Habis asar mereka kemari main, anak saya berdua datang ke sini berenang. Di situ berenang terus pertama anak saya bisa berenang, yang temannya itu nggak bisa berenang, jadi terpleset katanya di dekat di batu ketiga situ. Petugas gabungan yang dikomandoi oleh Komandan Damkar Setiabudi Edi Sunarto sempat mengalami kendala lantaran kondisi bangunan yang terbengkalai tersebut. Terkait masalah upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan upaya pencarian korban dari penyisiran sampai melakukan metode blender untuk mencari keberadaan korban. Namun kendala kami adalah kurangnya informasi data terkait lokasi. Dengan menggunakan metode jangkar, Muhammad Rizky Ramadan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 6 jam. Jenazah korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani pemeriksaan. Sistem pencarian dengan metode jangkar ini yakni mengurai tali jangkar dan memutar perahu di atas air guna mengangkat benda-benda yang ada di bawahnya.